Mengapa anda bermain senjata? Okey. Orang selalu tanya kenapa kita main senjata. Sebenarnya salah satu sebab dia adalah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi permainan pedang, permainan panah adalah permainan Rasulullah. Itu sebab yang kita selalu main. Umat Islam wajib menjadi kuat dengan bermain pedang, bermain panah. Itu adalah kekuatan kita untuk menggerungkan musuh. InsyaAllah dengan niat bagus kita akan dapat pahala. Tidak bahaya ke anda bermain senjata ni? Semua benda dalam dunia ni bahaya sebenarnya. Tapi apa kita faham tentang bahaya tu? Adakah bahaya itu memberi manfaat ataupun bahaya itu kita takut? Kalau kita takut, kita tidak akan berjaya. Jadi bahaya yang ada kat depan kita kena lawan. Bermain senjata macam pedang ada peraturan dia. Tak boleh main saja-saja. Jadi belajar disiplin diri, insyaAllah hidup kita akan berjaya. Ada kebaikan ke anda bermain pedang dan bermain memanah? Mestilah ada. Kan beritahu dah tadi, salah satu kebaikan dia, kita dapat, orang tanda, dapat menguatkan diri. Tapi ramai orang tidak pernah belajar, bila bermain senjata, bila bermain pedang, dia lupa satu perkara. Ceritakan perkara dia. Dia lupa tauhid pada Allah. Dia lupa yang bila lepas anak panah kena pada sasaran, itu semua Allah lah ke. Kita main pandang pedang Allah atas izin Allah. Ingat semua benda kita tauhid pertama adalah Allah. Betul tak kucing?